Halo anak-anak semua, senang sekali hari ini bisa ketemu dengan kalian. Nah anak-anak, kalau kita berdoa, mendengarkan cerita dari Alkitab, terus kita menari memuji Tuhan, biasanya kita lagi apa sih? Lagi apa? Betul, ada yang jawab tadi. Kita lagi chapel. Nah anak-anak, kalau lagi chapel gak boleh lemes-lemes, gak boleh sedih-sedih, harus sukacita. Anak-anak, sekarang Miss Novi mau tanya nih, kalau ada yang kasih kado buat anak-anak, kira-kira anak-anak happy gak sih? Kalau Miss Novi ya, ada yang kasih kado buat Miss Novi, wah Miss Novi happy sekali, senang sekali, sukacita sekali. Tapi kira-kira kalau buat Tuhan, kita pernah gak ya kasih kado? Wah, jangan lupa kita juga harus kasih kado yang terbaik buat Tuhan kita. Contohnya menyanyikan pujian ini nih, kita sama-sama nyanyikan pujiannya ya. Yuk anak-anak yang bisa, kita boleh nyanyi sama-sama lagu ini ya. Everything I am. Everything I am. Everything I'll be. I give it to you, Lord. And do it thankfully. Everything I do, it's a gift to you. Kita mau memberikan apa yang kita punya untuk Tuhan. Everything I have, all you've given me, give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Anak-anak semuanya, mari kita berdoa. Children, let's pray. Yes, Miss, I'm ready. Fold my hands. Close my eyes, let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk istirahat kami semalam. Sebentar, kami mau
memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya kami boleh duduk diam, dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap? Coba jawabnya lebih keras lagi, lebih semangat. Sudah siap memuji Tuhan? Oke, wah hebat nih anak-anak semua. Yuk sekarang semuanya boleh bangkit berdiri. Ayo kita berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan kita yang kuat, yang hebat, dan yang besar. Kita nyanyi sama-sama ya, sambil tepuk tangan. Siap? Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Siap kita nyanyi lagi ya, dari awal, oke? Satu, dua, tiga. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Wah, seru banget ya anak-anak kita memuji Tuhan. Oke, anak-anak, Miss Novi itu yakin banget loh kalau Tuhan itu janji akan selalu sayang sama Miss Novi. Karena di Alkitab ditulis bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib karena Tuhan Yesus itu sayang sama Miss Novi. Nah, Tuhan Yesus juga sayang loh sama anak-anak. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, sekarang sama-sama kita berdoa ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak ikuti ucapan Miss Novi, oke? Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji dan bersuka cita. Sebentar, kami mau dengar cerita dari Alkitab. Bantu kami supaya kami bisa dengar-dengaran dan mengerti apa isi cerita itu. Terima kasih Tuhan. Amin.
Oke, anak-anak sekarang boleh duduk lagi. Kita sama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Sikap duduknya yang baik, oke? Telinganya dibuka, matanya melihat ke layar anak-anak. Kita dengarkan cerita Alkitab berikut ini. The Story of the Obedient Noah, Book of Genesis chapter 6 until 9. Oke, anak-anak, sekarang waktunya Miss Sophie bercerita. Kalau di chapel, ceritanya itu diambil dari Alkitab. Dan kalau cerita di Alkitab itu bukan cerita bohong, anak-anak. Ceritanya benar-benar terjadi. Cerita ini terjadi zaman dulu kala, ketika Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, mereka beranak cucu dan banyak manusia di bumi. Tapi manusia saat itu lupa sama Tuhan. Mereka berbuat jahat. Mereka suka berbohong. Mereka suka bertengkar. Mereka suka memukul temannya. Wah, mereka mencuri. Semua hal-hal yang jahat mereka lakukan. Tuhan menjadi sedih melihatnya. Tapi di antara orang-orang jahat ada satu bapak yang bernama Nuh. Bapaknya ini adalah orang yang taat. Dia selalu berbuat baik. Dia sering berdoa sama Tuhan. Dia berbuat baik kepada semua orang. Nah, anak-anak, walaupun di sekitarnya banyak orang jahat, tapi bapakmu tidak berbuat jahat loh. Bapakmu tetap ada di jalan yang benar, yang Tuhan mau. Suatu ketika, Tuhan berbicara kepada bapakmu. Tuhan memanggil bapakmu, dan Tuhan memerintahkan bapakmu untuk membangun sebuah bahtera. Nah, anak-anak, tahu gak sih? Apa sih bahtera itu? Tahu? Wah, ada yang ngangguk-ngangguk, tapi ada juga yang geleng-geleng. Ada yang sudah tahu, tapi ada juga yang belum tahu ya. Oke, Miss Sophie jelaskan ya. Bahtera itu adalah sebuah kapal yang sangat besar, terbuat dari kayu bofir yang sangat kuat. Panjangnya 133 meter. Panjang sekali. Lebarnya 22 meter. Dan tingginya 13 meter, anak-anak. Tuhan juga menyuruh Nuh untuk melapisi bahtera itu dengan ter, seperti lem yang bisa membuat bahtera itu tahan air. Nuh bingung, anak-anak. Hah? Kenapa ya? Kok Tuhan suruh aku buat bahtera? Tuhan bilang, Tuhan akan menurunkan hujan dan banjir. Dan semua makhluk hidup ciptaan Tuhan tidak masuk ke dalam bahtera akan mati. Waktu itu belum pernah terjadi hujan. Jadi Nuh tidak mengerti apa itu hujan. Walaupun Nuh tidak mengerti, tapi Nuh hebat. Dia tetap mau taat dan melakukan apa yang Tuhan suruh. Nah, Nuh ini tinggal bersama seorang istri dan juga 3 orang anak laki-laki yang bernama Sem, Ham, dan Yafet. Ketiga anak Nuh sudah menikah, jadi Nuh juga memiliki 3 orang menantu. Mereka bersama-sama membuat bahtera persis seperti apa yang Tuhan suruh. Wah, keren ya bapak Nuh dan keluarganya. Mereka hebat, mereka bisa taat sama perintah Tuhan. Sem, Ham, dan Yafet juga taat loh sama apa yang papanya suruh. Anak-anak, sama gak nih seperti Sam, Ham, dan Yafet? Anak-anak taat gak sama perintah papa dan mama? Harus taat dong ya. Oke, bisa dilanjutkan ya anak-anak. Membuat bahtera sebesar itu susah sekali anak-anak. Dan lama sekali.
waktu bapakmu dan keluarganya bekerja, buang bahtera. Bapakmu juga bilang kepada orang-orang di sekitar dia, bapakmu mengajak mereka untuk sama-sama membuat bahtera, supaya mereka bisa masuk ke dalam bahtera itu. Tapi mereka gak mau ikutan, mereka tidak percaya. Mereka malah menertawakan bapakmu dan keluarganya. Akhirnya, bahtera itu pun jadi deh. Lalu, Tuhan memerintahkan kepada Nuh dan keluarganya untuk menyiapkan perbekalan seperti mereka mau bepergian. Mereka diminta untuk mempersiapkan makanan untuk mereka dan juga untuk para binatang-binatang yang akan ikut masuk ke dalam bahtera. Nuh kembali taat sama perintah Tuhan. Dan anak-anak, binatang-binatang pun mulai berdatangan. Mereka masuk ke dalam bahtera yang sudah disiapkan oleh Nuh. Sepasang-sepasang, jantan dan betina. Tuhan memerintahkan juga kepada Nuh, istrinya, tiga orang anaknya, dan tiga orang mantunya untuk masuk ke dalam bahtera. Setelah mereka semua masuk ke dalam bahtera, lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu sehingga tidak ada lagi orang yang bisa masuk. Setelah mereka semua masuk ke dalam bahtera, terdengar anak-anak apa yang Tuhan bilang. Hujan mulai turun. Hujan turun dengan lebatnya. Waduh. Di dalam bahtera ada Nuh, istrinya, tiga orang anaknya, dan tiga orang mandunya, serta binatang-binatang yang sudah Tuhan pilih. Hujan turun dengan dahsyat dan tidak juga berhenti. Wah, anak-anak, banjir pun mulai datang ya. Air menjadi sangat tinggi dan membuat bahtera itu mengapung di atas air. Air terus naik dan bertambah tinggi. Sampai-sampai gunung pun tertutupi air, tidak terlihat apa-apa lagi. Lalu matilah semua makhluk hidup yang ada di bumi. Mereka tidak bisa bertahan hidup. Bagaimana dengan Nuh dan keluarganya dan juga binatang-binatang yang ada di dalam bahtera? Mereka Tuhan jaga terus. Mereka selamat. Mereka hidup di dalam bahtera dengan cukup memiliki makanan. Itu karena mereka dengar beneran dan mau taat sama apa yang Tuhan suruh. Jadi mereka gak kelaparan. Hujan turun terus-menerus selama 40 hari dan 40 malam. Setelah itu akhirnya hujan pun berhenti. Tapi airnya gak langsung hilang anak-anak. Airnya tetap menggenang, tetap ada selama 150 hari. Lama ya. Dan bahtera Nuh terus terapung di atas air. Aduh, terus terapung. Tuhan tetap menjagai Nuh dan seisi bahtera itu. Lalu Tuhan menghembuskan angin sehingga air itu pun menjadi surut pelan-pelan. Dan akhirnya bahtera Nuh mendarat di pegunungan yang bernama Ararat. Nah anak-anak, setelah mendarat di pegunungan Ararat, Nuh tetap diam di dalam bahtera. Nuh diam, menunggu dan menunggu sampai Tuhan memerintahkan Nuh untuk keluar dari bahtera itu. Nuh menunggu, menunggu lagi, tapi Tuhan belum suruh. Jadi Nuh tetap tunggu lagi. Suatu hari akhirnya Tuhan menyuruh Nuh untuk keluar dari bahtera. Nuh, istrinya, ketiga orang anaknya, dan tiga orang mantunya. Tuhan suruh keluar dari bahtera. Dan juga semua binatang-binatang yang ada dalam bahtera pun ikut keluar dari bahtera. Tuhan
banyak dan memenuhi bumi. Anak-anak tahu nggak apa sih yang pertama kali Nuh lakukan setelah dia keluar dari bahtera? Nuh mengucap syukur. Dia membuat mesbah. Anak-anak, apa sih mesbah itu? Mesbah itu adalah tumpukan batu-batu yang Nuh temukan dan menjadi tempat di mana Nuh bersyukur, di mana Nuh berterima kasih sama Tuhan karena Nuh sudah dijaga oleh Tuhan selama air bah itu. Nah, Tuhan pun senang dengan apa yang Nuh lakukan. Lalu anak-anak, Tuhan berjanji kepada Nuh dan keluarganya bahwa Tuhan tidak akan pernah mendatangkan lagi air bah untuk memusnahkan manusia dan seluruh isi bumi. Janji Tuhan itu ditandai dengan adanya sesuatu yang indah sekali di langit. Apa yo? Yang berwarna-warni. Ada yang tahu? Betul, pelangi. Nah, Tuhan mengirimkan pelangi dan menempatkannya di langit, sehingga itu menjadi tanda perjanjian Tuhan dengan Nuh. Nuh bersuka cita. Lalu Tuhan juga memberkati Nuh dan keluarganya supaya mereka boleh beranak cucu. Anak-anak ingat, tadi Miss Novi sudah bilang kalau Tuhan berjanji pasti selalu akan ditepati, ya kan? Anak-anak ingat gak? Waktu Adam dan Hawa berbuat dosa dan keluar dari Taman Eden, Tuhan berjanji suatu hari Tuhan akan mengirimkan seorang juru selamat. Untuk siapa sih? Untuk kita anak-anak. Dan kata Miss Novi, janji Tuhan itu selalu ditepati. Betul anak-anak. Juru selamat itu adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu datang ke dunia melalui keturunan Nuh. Betul kan? Janji Tuhan selalu ditepati. Untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan, mereka bisa diselamatkan dan bisa masuk surga. Miss Novi mau ajak anak-anak untuk percaya sama Tuhan Yesus dan jadi anak yang taat sama semua perintah Tuhan di Alkitab. Coba siapa nih yang mau percaya sama Tuhan Yesus dan diselamatkan? Angkat tangannya. Ih, Miss Novi senang sekali. Banyak loh yang angkat tangan. Oke, kita berdoa yuk anak-anak. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih karena Engkau selalu menepati janjimu. Engkau selalu menyayangi kami. Bantu kami supaya selalu ingat untuk taat kepada Tuhan, kepada Papa Mama, dan kepada Miss di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus, lindungi kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, sebagai penutup, Miss Novi mau ajakin anak-anak nyanyi sama-sama lagu Nabi Nuh. Yuk anak-anak, kita bangkit berdiri yuk. Yuk kita nyanyi ya. Siap nyanyi ya. Nabi Nuh dan istrinya, tiga orang anaknya, tiga orang mantunya, masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, delapan orang selamat.
Thank you.